Assalamualaikum, hai. Episod kali ini, Abami akan bawa anda semua ke satu lokasi ini yang sangat menarik yang diberi nama Kalang Warisan. Selamat datang ke Kalang Warisan Pulau Manis Serada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Min sampai dah ni di Kalang Warisan di Serada. Ni, ramai orang ni. Ramai-ramai orang ni, tapi semua ikut patuh SOP lah. Jom kita tengok dalam. Hello bosku. Aha, sekarang ni Abang Mi ada di antara gerai jualan dan juga hadapan sungai ni. Jadi selesai dah Abang Mi jalan-jalan di kat gerai. Abang Mi selepas ni Abang Mi nak temubual bersama dengan orang kuat Kalang Warisan pagi. Okey, assalamualaikum. Selamat datang ke Kalang Warisan Kampung Pulau Manis Rada Kuala Terengganu. Jom datang ke Kalang Warisan. Community based tourism, aktiviti ataupun tempat rekreasi di tepi sungai Terengganu, di kampung kami di sini yang diusahakan oleh komuniti kampung. Pelbagai aktiviti, pelbagai program, pelbagai pengisian menarik di Kalang Warisan. Masuk je ke Kalang Warisan, yang specialnya percuma. Tak ada apa-apa bayaran yang dikenakan, percuma. Datang ke Kalang Warisan mesti yang specialnya dia ada pelbagai aktiviti menarik, aktiviti air di sekitar pesisir sungai di Kalang Warisan ni lah. Yang utamanya ada boat cruise, maknanya ada yang santai, ada yang ke Museum Negeri Terengganu, ada yang ke TTI, ada yang ke sampai ke drawbridge kita boleh pergi. So maknanya bergantung kepada keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang ada peminat kayak boleh bermain kayak. Ada yang aktiviti santai kayak sesuai untuk anak-anak, sesuai untuk family. Dan kita juga ada buat package berkayak yang sekitar di pesisir sungai kita. Ada package yang paling wow, iaitu daripada Kalang Warisan menyusuri Sungai Terengganu ke Museum Negeri Terengganu, dan kita pergi melawat Kampung Budaya Terengganu dan balik menyusuri Sungai Terengganu melalui menggunakan boat cruise. Dan balik package nasi tenon dan sebagainya lah. Okey, ada paddle boat ataupun kita panggil boat itik. Ada yang saiz 2 orang, ada yang saiz 4 orang. Ada banana boat. Di sini juga semestinya meriah dengan aktiviti di atas darat ni, di atas pesisir ni, dengan gerai-gerai pelbagai jualan produk. Makanan ada, kraftangan ada, barangan outdoor ada. Dan specialnya ada package nasi tenong. Nasi tenong ni alhamdulillah viral, melibatkan dua package tempahan makan nasi tenong. Nasi tenong kalau kata di luar Terengganu orang panggil mangkuk tingkat. So ada dua package, iaitu patin tempoyak, ada singgang budu. Makan untuk 5 hingga 6 orang. So tuan-tuan dan puan-puan kena tempah awal selewat-lewatnya sehari sebelum.
dan boleh request jam berapa kita sampai, barang dah ready. Dia akan set up dengan sepenuhnya, dengan airnya, basuh tangannya dan sebagainya. Jadi selamat datang ke Kelas Warisan. Hayati produk kampung kami, hayati keindahan alam, jaga kebersihan, jaga keselamatan, insyaAllah sesuai untuk peringkat umur. Dan SOP di sini keselamatan, dan wajib segala aktiviti air menggunakan life jacket yang disediakan. Hanya RM2 untuk sewa life jacket. Dan satu lagi, special untuk campus, boleh buat aktiviti camping di sini. Disediakan tapak camping, boleh bawa kemah sendiri, nak sewa kemah di sini pun boleh. Dan baru saja sahabat-sahabat kita daripada campus band datang. Jadi untuk sahabat campus, sesuai untuk semua golongan lah. So jom. Ada di sini juga ada tarikan untuk anak-anak, kanak-kanak, di mana kita ada ruang anak-anak family bermain monyet dengan arnab. So memang best, enjoy, santai-santai je. Dan satu lagi, kepada peminat yang suka aktiviti memanah, kita ada sediakan ruang memanah tradisional. Hanya RM10 saja untuk satu set syuting, 12 kali syuting lah. Mana-mana mari Kelas Warisan ni, ni sebelah ni tapak kemah, tapak kemah yang boleh disewa dari kat pengurusan Kelas Warisan ni. Dia berhadapan dengan view sungai. Memang comel lah, pagi bangun tidur tu segar mata. Daripada aktiviti-aktiviti lain yang biasa bermula, ada ke? Tak jauh dengan tandas ke sana. Kalau malam-malam memang dia terang lah, ada lampu ni. Salah. Bagi kami di Kelas Warisan ni memang sesuai sangatlah untuk family, bagi untuk redoh, untuk kelor, untuk mari camping, beristirahat. Ada mana-mana yang nak berkemah pun boleh, nak berkepo van pun boleh. Memang cuba sangatlah.